Saya gelak kasar lah suara. Aku tak suka suara sendiri. Ya Allah ya Tuhan. Kalau kena lepek. Sebelum ini pelakon Syukri Yahya pernah menghiburkan hati semua apabila menyakat isterinya Tia Adnan. Terkini pelakon Rami Ishak pula mendapat perhatian apabila mengenakan isterinya ketika live. Netizen dilihat memuji kemesraan pasangan ini yang selamat diijab kabulkan pada bulan 8 yang lalu. Akak masak apa untuk Abang Remy? Hey, malam ni saya tak masak. Saya beli Burger King je. saya beli Burger King je. Hari ni saya tak masak sebab saya nak live ni. Cantik. Hai. Sayang, sini kan? Ramai yang tanya you ni. Cepatlah. Apa jual kasut ni? Jual tudung. Tudung pun jual ni. Bayar ni. Jual tudung. Tak nampak muka you. Cepat. Ramai yang tanya. Tak nampak. Hello, hai. Aduh. Biar. Kedekut lah dia ni. Dia buat bisnes. Sayang, I... Apa macam tu? Diorang semua cakap tahniah kat you. Hello, hi. Kenapa gigi nampak ada orang? Tolong promote kasut I. Kasut perempuan. Okay, dia dah masuk. Suami saya tu dia privacy, apa orang kata? Privacy sangat orangnya. Memang dia susah sikit. Siapa yang tahu, yang follow dia tahulah dia macam mana. Memang jarang-jarang sangat dia share. Dia syukur Alhamdulillah dia muncul. Dia masuk lagi guys. Dia masuk. Kasut apa? I nak promote kasut I ni. New color baru. New berber. Ni apa tapak kerah ni? Hey, mana boleh cakap macam tu? Lepas tu? Okay, ni colour white. Ni pun ada sock. Memanglah colour tu white. Takkanlah colour tu. Jangan saya. Tak mana boleh macam tu. Kita kena promote produk. Nano stick. Okay, lepas tu? Okay, harga dia RM119 sahaja. Mahal dia kasut. Sampai RM119. Apa mahal? Mahal tak? Murah lah. Untuk orang Singapura boleh order. Kita pakai kasut sampai satu lebih. Kita pakai Aeromax RM80 sahaja post ke Singapura. Cabut tak ni? Yang mana boleh cabut. Tak boleh. Ni I pakai kualiti yang best dan murah. Okey, harga dia. Ya. Ah, nampak suami pun boleh pakai tau. Slipper. Ni dah pakai kan tapak? Ya, I dah pakai hari tu buat video. Macam mana ni? Jatuh pun tu. Cuba suruh Abang Remy try. Dia dah try, okay? Dia dah try. Ya Allah ya Tuhan. Kalau kena lepek. Tak baik. Boleh nari-nari guys. Sang. Boleh nari-nari. Kena polish ni kuku dulu. Siapa pakai kasut ni memang kena polish kuku. Okey. Tekan tudung mana kan tudung? Saya baik dia tak hantar lepas, takut dia hantar invoice ni. Suruh saya bayar review. Mahal ni remisak ni. Tudung yang I pakai ni, warna ni sahaja yang ada sok untuk show. Okeylah, bye-bye. Thank you. Semoga you dimurahkan rezeki. Amin. Suamiku. Ya Allah, terima kasih suami. Kamera je. Okay, so itu je saya nak cakap. Korang ada apa-apa tak soalan nak tanya?
Okay, jangan lupa 13 bulan ni kita ada colour yang kita akan restock macam Jude. Ini sabar je lah aku. Zari, abang Zari. Aduh. China nak order, korang pergi ke IG tomorrow. Abang Zari pergi ya. Lapar. Dia kata dengan saya lah tak masak. Lagi eh? Jangan. Apalah nasib. So, isteri business woman. Aduh, apa ni jahat eh? Okay. Nak tunjuk dekat bilik kau ni. Dia masuk balik. Dia bawa madu lah. Haa, tak. Dia kacau dekat bilik depan ke tepi. Allah, hai. Saya ni nak berniaga. Dia bawa budak ini pula. Gosh. Harga berapa? Harga RM119 sahaja, tidak termasuk postage. Mahal ke sis? Mahal ke? Saya pakai material yang bagus insyaAllah. Ini saya punya madu. Dia menyibuk. Nama dia Gosh. Combinya Cayak. Cayak. Kucing nama siapa tu? Ini kucing ni nama dia Gosh. Ni paling manja dengan Abang Remy ni. Okay. Gosh pergi sana sekejap. Jangan kacau. Okay, lagi 15 minit lah. Kita berborak lagi. Lepas tu saya nak tidur lah. Saya nak tengok suami saya makan Maggi ke. Nanti. Abang Remy tak syuting ke? Cuti, tak sekarang tengah cuti lah kot. Tak lama lagi, kalau dia syuting memang tak nampak lah muka dia. Busy dia. Saya gelak kasar lah suara. Aku tak suka suara sendiri. Kasar, saya bukan yang macam lembut. Teringin nak suara soft. Ya, saya akan sampaikan salam korang semua dekat Abang Remy. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.